Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mobil Petualang. Informasi seputar mobil bekas taksi, penjualan ekstaksi dan otomotif ada di channel ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, gue ucapin terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe tentunya channel ini agar terus berkembang. Satu unit lagi, generasi kedua tahun 2013. Ini dikirim ke Bogor. Kondisinya standar, seperti apa kondisinya, harganya berapa, tonton terus video ini sampai akhir agar tidak ketinggalan informasinya. Ini dia generasi kedua tahun 2013 dari Mobil Petualang. Ya teman-teman, ini adalah generasi kedua tahun 2013, warnanya hitam. Ini atas nama PT X Bluebird, kemudian platnya sudah hitam, SPH BPKB ready ya. Jadi ini kemarin ikut flash sale juga. Untuk kondisinya seperti yang teman-teman lihat, ini standar semuanya. Nanti kita akan bahas tentang mobil standar ini. Jadi kemarin ini ada perbaikan di kaki kiri, kemudian di wipernya sama di power window. Mobil ini tadinya sudah di upgrade power window ya, terus kemudian dibeli lagi tapi maunya kondisinya standar. Jadi kita sudah rubah untuk power window yang udah elektrik menjadi power window yang manual. Nah ini kemarin ini bolong udah kita rapihin, kemudian untuk interiornya juga sudah rapi, sudah bersih, udah di salon. Untuk bodinya ini mulus banget. Ya kita tetap lakukan sama, baik mau yang upgrade maupun yang standar seperti ini. Semua mobil yang beli di Mobil Petualang itu pasti dapat free salon luar dalam. Ya bagaimana kondisi mesinnya? Ini belum di salon ya, tinggal mesin aja. Untuk kondisi mesinnya ini kering. Terus juga semua kemarin udah dicek sama bengkel ya, semuanya udah siap jalan, udah ganti oli, tune up. Jadi tinggal kita salonin aja. Nah, ini masih ada kotor-kotor ya, sedikit aja sih ini. Untuk akinya kita kasih yang layak ya. Nah kalau untuk yang standar itu, dia belum ada fog lamp, masih kosong ya. Terus juga grillnya masih standar. Untuk di bagian velgnya juga masih kaleng ring 14 dan aslinya ya. Lihat bannya juga tebal. Ring 14 dengan profil bannya 175, 65 ring 14 ini standarnya. Bluebird ya. Ini sen kita tidak hilangin, masih ada. Spionnya masih manual. Terus kaca filmnya juga belum ada. Ini masih yang lama ya, jadi masih kelihatan silvernya. Kemudian ini talang airnya nggak ada, cover handlenya juga nggak ada. Jadi kondisi untuk yang standar seperti ini. Tapi masih layak banget pakai ini teman-teman. Generasi kedua tahun 2013 dan sudah kita salon juga untuk bodinya. Nah, ini tinggal pengerjaan sedikit lagi ya, di bagian sebelah kiri aja. Ya, jadi untuk pengerjaan salon memang kita butuh waktu yang agak lama ya, mungkin seharian untuk menyelesaikan satu unit, karena memang detailing banget ngerjainnya, detail ya, sampai ke bagian-bagian terkecil ya. Untuk interiornya,
Untuk interiornya kita lihat. Ya, standar sudah dapat audio. Audionya merek Kenwood. Terus juga AC-nya dingin. Ini tuas AC-nya masih model lama. Untuk setirnya dia karena masih orisinil ya, belum disarungin. Kilometernya di 300 ribuan. Dan joknya masih tebal. Cuman kalau generasi kedua itu ada console box ya di tengah seperti ini. Nih. Ada console box, di sini ada tempat buat ngecas, di sini ada tempat penyimpanan lagi. Jadi lebih banyak tempat penyimpanan di Gen 2, dan menariknya di Gen 2 sini ada tempat minum juga. Keren ya, ini juga nih bersih banget. Terus ada tempat minum lagi, cup holder di sini, ada tempat penyimpanan koin. Terus juga dia ada apalagi ini lapisannya nih keren banget nih. Jadi nggak langsung ke body. Untuk di jok baris kedua kunci. Di jok baris kedua juga sama, sudah dilapisi semi kulit ya. Dan kondisinya rapi. Kita lanjut di bagian. Oke, untuk di bagian belakang ini tentu udah dipoles juga dan hasilnya mulus banget ya. Halus semuanya nih. Ini ada emblem Toyota tetapi belum ada logo Vios-nya, belum ada kamera mundur. Untuk bagasinya luas ya, tapi masih ada barang-barang salon saya. Bagasinya sangat luas. Terus juga masih rapi ya, ban serep ada di bagian bawah sini. Dan untuk list-listnya atau sealer-sealernya juga masih utuh, teman-teman. Sealer semuanya masih bagus. Kaca-kaca juga masih orisinil. Kalau untuk generasi kedua ini ada rear defogger. Karena saya bikin videonya sambil nyalon, jadi ya ada berisik-berisiknya ya. Nih, rear defogger. Ya, untuk interior rapi tadi ya, udah kita bahas di sini. Untuk mesin aja nih, tinggal finishing. Nanti bersih mencilak lagi nih. Mesin juga normal. Sealer-sealer juga utuh. Ya. Keren ya. Jadi, untuk informasi harga untuk generasi kedua ini, harganya di 57.500. Teman-teman sudah dapetin salon free, luar dalam, mesin juga sama ini apa namanya? Karpet dongkrak itu udah termasuk dalam paket ya. Walaupun standar kita kasih juga. Ini dia generasi kedua tahun 2013. Buat teman-teman yang lagi nyari generasi kedua, generasi ketiga, silahkan telepon atau WA. Nomor akan saya cantumin di deskripsi dengan saya Jaka dari Mobil Petualang. Supaya teman-teman dapat yang terbaik dari mobil bekas taksi. Akhir kata gue ucapin terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.